never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Rumor yang mengungkapkan bahwa Ronaldo Kuateh akan bermain di Eropa ternyata bukan isapan jempol belaka. Penyerang Madura United itu segera berkarir di Turki. Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Ronaldo Kuateh diincar oleh tim kasta kedua Liga Turki atau TFF First League, Bodrumspor. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Ronaldo Kuateh sudah mempunyai 2 caps dengan timnas Indonesia Senior, 8 untuk timnas U23 dan 5 buat timnas U19 atau 20. Ketertarikan klub Turki kepada Ronaldo Kuateh bermula dari pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Turki pada November 2021. Madura United selaku empunya Ronaldo Kuateh tak membantah isu tersebut. Namun, manajemen tim berjulukan Laskar Sapeh Kerap ini masih belum bisa memberikan banyak penjelasan. Tunggu rilis resmi dari klub saja, ujar Direktur Utama Madura United, Anissa Zafarina Kosasi. Saat ini, Bodrumspor menduduki peringkat ketiga dari 19 peserta dengan 38 poin dari 8 partai. Armada Ismet Tasdemir itu berpeluang promosi ke divisi teratas Liga Turki musim depan. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. Sementara Ronaldo Kuateh masih membela Madura United di BRI Liga 1 dengan catatan 8 penampilan plus 1 gol dan 1 assist. Anissa mengaku bahwa Madura United tengah menjalin pembicaraan dengan klub Turki itu terkait perpindahan Ronaldo Kuateh, termasuk perihal klausulnya. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.